Master, Pak. Selamat pagi pemirsa di seluruh tanah air, bahwa kami berada di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Timur, yang saat ini ada acara adalah tugas purna dari salah satu ibu yang sudah mengajar selama 32 tahun. Dan kali ini siswa sudah mulai dibariskan agar pelepasan atau tugas purna dari salah satu ibu yang sudah mengajar 32 tahun ini merupakan hari yang bahagia di masa-masa tugas akhir dalam menjadi ASN selama 32 tahun. Masih dilakukan persiapan-persiapan dalam rangka melepas ibu Bunga Pujaya Ananda SPD yang sudah bekerja selama 32 tahun. Dan selama perjalanan mengajarnya pada tahun 1981, beliau mengajar di SMP di Tapin Banjarmasin atau di SMP Benoa, kemudian berpindah ke Jawa Timur di SMP Negeri 1 Karangjati. Dan pada tahun 2013, beliau bermutasi di SMP Negeri 2 Karanganyar. Hingga masa akhir jabatannya pada tahun ini, beliau memang telah mengantarkan anak-anak didik kita dalam berprestasi baik di bidang sains maupun non-teknologi. Ini adalah mulai dilakukan persiapan-persiapan dalam rangka melepas salah satu ibu guru yang telah mengajar selama 32 tahun. Ini adalah suasana yang berada di halaman SMP Negeri Prakarta. Yang kedua, prakata pamitan dari Ibu Bunga Pujaya yang hari ini adalah hari terakhir mengabdi di SMP Negeri 2 Karanganyar. Waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yaitu perpisahan saya dengan anak-anakku yang saya cintai. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan TU beserta stafnya yang saya hormati dan anak-anakku yang saya sayangi. Berat rasanya hati ini, saya mau meninggalkan kalian karena purna tugas
waktu jualah yang memisahkan kita. Tidak terasa hari berganti, minggu berlalu, bulan berjalan, dan waktu pun yang memulai menghantarkan kita dalam acara perpisahan ini. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya cintai, sebelum saya berpisah dengan kalian, saya mohon maaf kepada anak-anak apabila saya keras dengan anak-anak waktu dan pelajaran di sekolah kurang berkenan di hati kalian. Itu hanyalah bentuk kasih sayang saya terhadap kalian supaya kalian menjadi anak yang lebih baik. Anak-anakku yang saya sayangi, berat rasanya saya untuk mengatakan apa. Pesan saya, kalian tetap semangat, rajin belajar di sekolah, karena ini akan menghadapi semester terakhir. Maka kalian rajinlah semangat, tetap semangat ya. Jangan sampai kendor semangat kalian. Tetap semangat, jangan terlalu santai. Karena kalau kalian santai nanti jalan dengan teman-teman yang lainnya. Sekali lagi, tetap semangat ya. 3S, santai, serius, selesai. Itu yang kalian. Jadi santai ya, serius ya itu. Dan saya mau berkata apa ya, sangat berat rasanya berpisah dengan kalian. Sudah lama saya di sini, tidak terasa juga waktu juga yang memisahkan kalian dengan saya. Saya dengan melihat apa yang dibawa teman-teman, rasanya saya terharu. Teman-teman kalian yang ada di sini tidak bisa mengucapkan apa-apa. Saya dengan kalian hanya mengucapkan terima kasih apa yang dibawa dengan teman-teman kalian nanti. Dan sebelum saya selesai di sini di hadapan kalian, saya tetap berpesan dengan kalian, tetaplah kalian semangat belajar di sekolah. Jangan sampai kalian putus asa. Siapapun guru yang mengajari kalian, tetap semangat ya. Sebelum saya mengakhiri kata-kata ini, saya enggak bisa berucap apa karena saya akan berpisah dengan kalian. Dan nanti kalau kalian ketemu saya di jalan, tegurlah saya. Jadi kalau kalian pergi kemana, ke Tegal, mampir ke tempat saya di Jawa Tengah sana, silakan mampir di tempat saya akan ke sana nanti berdiam. Silakan kalian ke sana. Sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman kalian semua. Saya tidak bisa berucap apa. Saya sangat terharu melihat semuanya ini. Maka dengan ini, kalian kalau saya bilang esperoka, kalian prestasi. Kalau bilang saya esperoka, mantap. Sekali lagi bilang esperoka, oke. Saya tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esperoka? Esperoka? Mantap. Esperoka? Oke. Sekali lagi. Esperoka? Oke. Esperoka? Mantap. Esperoka? Oke. Tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan atau prakarsa dari Ibu Bunga Pujaya Nani yang memang pada saat ini kata-kata hari terakhir masa purna tugas di SMP Negeri 2 dari Ibu Bunga yang hari ini adalah
hari terakhir di SMP Negeri 2 Karanganyar yang selanjutnya atau besok akan pindah atau hijrah ke Pekalongan. Tegal. Karena insya Allah akan hidup atau berumah tangga atau membuat rumah di Tegal. Tegal Pekalongan itu ya. Selanjutnya prakata pelepasan wakil dari Bapak Ibu guru atau karyawan yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Giminanto. Kepada Bapak Giminanto saya persilakan. Sambutan berikutnya adalah salah satu wakil dari sekolah atau Bapak Ibu guru yang saat ini disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Giminanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa mengantarkan Bu Bunga untuk menjalani masa purna tugas. Sebelumnya saya minta maaf ini karena tadi diminta Pak Mus jadi makin lagi aku kosopo. Tapi ya kadung nggak apa-apa, mungkin karena Pak Patih karwan Ibu Bunga ini podo kawasan kali kula wonten iki. Jadi ya ketere sak jalan ya. Sekali lagi kepada Ibu Bunga khususnya Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang tercinta, kami mewakili teman-teman guru dan staf karyawan mengaturkan kepada Ibu Bunga selamat menjalani purna tugas yang sudah kira-kira berapa Bu? 30 tahun? Masya Allah, 38 tahun ngabdi untuk mendidik anak-anak. Jadi dunia ini ngantinnya ya mau ngantin ini Bu, susah. Mudah-mudahan kita berpisah di dunia nanti ditemukan di akhirat di jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya mudah-mudahan ini. Kalau di dunia ini ya kan teniki ngadepi anak-anak sing nakal ya piye sing ngadepi anak-anak sing kudu ya susah, ngadepi anak-anak sing pinter ya susah. Ning kabeh itu ada manfaatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah itu yang biasa, tidak ada. Termasuk konflik tiap hari ini insyaallah Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya. Mungkin Mbak Nana dengan anak-anak, dengan Bapak Ibu guru, dengan karyawan, mungkin Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu guru ya konflik ya. Ini memang sesuatu yang kita lihat. Jadi konflik itu ada manfaatnya. Dan sekali lagi Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah termasuk konflik atau kata-kata kita gesekan ini kalau kita nikmati itu semuanya ada hikmahnya. Maka sekali lagi akan tetapi tidak ada jeleknya kami maki teman-teman itu kepada Ibu Bunga. Mungkin selama kita bergaul, selama kita menjalankan tugas di SMP Negeri 2 Karanganyar ini juga banyak masalah tapi masalah itu tidak apa-apa selama tidak kata poroya itu tidak ada apa, kriminalitas gitu. Ya biasa-biasa saja. Hidup itu mengkono-mengkono, biasa-biasa saja. Maka sekali lagi tidak ada salahnya dengan tulus kami minta maaf mewakili teman-teman semua. Astagfirullah kalau Ibu Bunga mungkin juga ada sedikit masalah atau salah pada Bapak Ibu Bunga, seolah Ibu Bapak Ibu Bunga juga rela untuk maafkan.
Sekali lagi, selamat menjalankan banyak bertugas dan wanti-wanti saya, waktu teman, teman-teman. Semudahan ini berbisa, tapi masih ada komunikasi. Biasanya satu juga detail, pasti masih ada satu juga dua sejarah. Demikianlah sambutan dari wakil Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMP Negeri 2 Karanganyar. Selanjutnya, kata-kata atau perpisahan dari wakil siswa SMP Negeri 2 Karanganyar. Yang ini akan diwakili kata dari salah satu siswa, Ketua OSIS periode 2019-2020, yang diwakili oleh Vina Panduwinata kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Karanganyar dan staf TU SMP Negeri 2 Karanganyar serta teman-temanku yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara perpisahan guru kita tercinta, yaitu Bu Bunga Wijaya, yang telah selesai melaksanakan tugasnya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman semua ingin menyampaikan sepatah dua kata perpisahan sebagai bentuk penghormatan dari kami kepada Bu Bunga Wijaya. Yang pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmu bermanfaat bagi siswa-siswi SMP Negeri 2 Karanganyar. Dan kami patut mengapresiasi atas jasa-jasa yang Bu Bunga berikan kepada kita semua. Semoga
ilmu-ilmu yang selama ini beliau ajarkan menjadi amal jariah yang dapat membawa ke jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada beliau yang terhormat, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesabaran dalam mendidik kami yang sering membuatmu jengkel. Dengan penuh keikhlasan, lemah lembut, senyum menjadi tanda pengabdian kegigihanmu dalam mendidik kami yang tak pernah kami lupakan. Marahmu sebagai tanda kasih sayang yang menuntun kami untuk menuju kesuksesan. Engkau tiada putus asa mengajarkan kami, tak kehilangan semangat dan selalu memberikan berbagai motivasi kepada kami. Atas segala usaha dan pengorbananmu dan mengapresiasi, kami tahu takkan ku mampu balas budi baikmu. Tulus ku doakan, semoga engkau tiada berputus asa menebar jalan kebaikan. Semoga engkau selalu berada naungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruntuk guruku tercinta, jangan kau lupakan kami. Doakan kami agar menjadi siswa-siswi yang dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perwakilan dari siswa SMP Negeri 2 Karanganyar. Tadi saya dijawil dari belakang, juga ada kata-kata puisi dari siswa. Maka dari itu kami persilahkan yang akan membawakan puisi untuk Bu Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata akhir sang guru, hari ini usai sudah tugasmu menghantarkan saat terakhir aku sebagai muridmu. Terunduk dalam kenangan, wahai pahlawan tanpa tanda jasa pun. Engkau yang kadang menakutkan, engkau yang kadang lucu, dan engkau yang kadang menasehati. Engkau adalah guru kami. Cerita tentangmu takkan pernah hilang. Kata yang keluar tak mampu menjelaskan. Seterang lilin yang menyala dalam gelap, kau tetap terang hingga saat perpisahan tiba. Maafkanlah kami atas segala kebodohan nafsu kami, atas nasihat yang kami langgar, atas perintah yang tak pernah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, demikianlah kata-kata perpisahan lewat puisi
yang dibawakan oleh Diwan. Selanjutnya ini Bapak Ibu Guru yang diwakili oleh Bapak Slamet akan mengutarakan kata-katanya lewat pantun. Beliau ini adalah pantun ya, pantun langsung ini tadi. Ya, di Kota Tegal membeli mangga. Beli satu kilo, satu karung diikat tali. Selamat tinggal Ibu Bunga, engkau selalu di dalam hati. Jalan-jalan sampai ke jembatan Kajangan. Jangan lupa mancing di kali. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Bendo membeli semangka. Oh, ada semangka korang. Oh ya. Dibawa berlari pecah di jalan. Ambiar. Jawabnya setelah dipangan. Ambiar. Cukup sian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah. Inilah pantun untuk menghilangkan kesedihan. Ya, jadi tidak sedih terus. Hubungnya ini tetap terakhir kalinya dibawakan kacu gak bu tadi bu? Ya, semuanya Bapak Ibu Guru di sini akan meneteskan air mata yang sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Bu Bunga ini. Mungkin dari karyawan ada yang pantun? Mas Upin? Ya. Semen tiga roda. Kuat. Tidak ada? Ya. Selanjutnya satu lagu. Oh iya. Atau mungkin Bang Revi tadi kemarin akan nyanyi Bang Revi. Mana Bang Revi? Ayo Bang Revi. Kemarin dari Mesati yang jarang nyanyi dari. Ya ini Pak Joso mau. Ya ini happy-happy dulu aja lah ya. Ya. Tetap boleh duduk tetapi tidak meninggalkan barisan. Sekali lagi boleh duduk tidak tidak meninggalkan barisan. Ya amin. Ini vitamin D karena kalian akan karena DD itu mendapatkan vitamin D. Ya. Ya. DD untuk vitamin D. Ya, wes deal. Ya. Ini Pak Dosa akan menyanyikan Kertos Negoro. Eh, Pak. Oh, karangannya. Nanti kok karo pamer bojo ngono. Tengah hutan, pinggir duit tengah hutan. Ya, yes. Ini Pak Doso akan menyanyikan lagu. Yeah.
Kita semua. Terima kasih Bu Bunga.
doa kami semuanya, semoga dalam perjalanan menyongsong purna tugas, Ibu selalu mendapat ketabahan, keikhlasan, dan siap menjalani purna. Kemudian Ibu, maka maafkanlah kami semuanya, dan maka maafkanlah anak-anakku semuanya, agar mereka juga punya Kristus. Terima kasih. Kemudian yang tumbal lagu dari Bapak Doso. Selanjutnya penyerahan atau pemberian kenang-kenangan dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Karanganyar. Pesan saya, jangan dilihat nilai harganya, tapi dilihatlah dari nilai kenangan itu. Mungkin suatu saat akan teringat SMP Negeri 2 Karanganyar, akan teringat anak-anak SMP Negeri 2 Karanganyar. Kali kami mulai dari kelas 7A. Selanjutnya adalah pemberian tali ASI kepada masing-masing kelas-kelas mewakili untuk menyampaikan tali ASI, memberikan kenang-kenangan dari 7A kepada Ibu Bunga Pujaya. Kepada anak-anak 7A yang memakili, kami persilahkan. Atau mungkin yang mempunyai dokumen bisa diabadikan. HP boleh. Kepada 7A yang mewakili. Selanjutnya adalah 7B. Untuk yang mewakili, kami persilakan. Ini kenang-kenangan dari 7B Bu, semoga dapat bermanfaat. Dan kata-kata perpesan dari 8A.
Selanjutnya adalah dari 8B. Iya. Iya. Iya, ini. Ya, yeah. Mungkin ada kata-kata yang disampaikan? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah, sambil menangis, sambil mengeluarkan air mata, kata-kata yang saya dengar adalah saya mau. Selanjutnya adalah pemberian kenang-kenangan dari 8C, maaf, kenang-kenangan dari 8C. Iya. Iya. Iya, ini. Yeah. Semuanya yang memberikan kenang-kenangan dengan mengeluarkan air matanya. Dalam arti tidak ikhlas memberikan kenang-kenangan itu, tapi tidak ikhlas yang sebenarnya yang akan ditinggalkan oleh tubuh dalam melaksanakan purnanya. Selanjutnya ini adalah beri pemberian kenang-kenangan dari 8C. Kode 8C ya. Iya, 8C. Iya, ini adalah mungkin pelukan yang terakhir kalinya memeluk ibu bunga. Iya. Iya, iya, sambil menangis semuanya ini akan menangis. Semuanya akan susah ditinggalkan oleh ibu bunga. Selanjutnya kenang-kenangan dari 9A. Nah, kenang-kenangan 9A. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tadi semuanya ada yang menangis, ini tadi tetap tegar menghadapi ya, menghadapi perpisahan ini dengan tegar. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Pesannya Bu Bunga, ya rajin belajar, kurangilah kenakalannya untuk 9A. Selanjutnya adalah untuk 9B. Iya. 9B. Iya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Iya. 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 Ini adalah selanjutnya adalah 9C diwakili oleh Nuriska. Nuriska. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Untuk selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari 9D. Iya, yeah, yang diwakili oleh Fitria. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Untuk terakhir, ya untuk terakhir kenang-kenangan dari pengurus OSIS tahun 2019 tahun 2020 kepada Mbak Ita, kami persilahkan. Ya, ini kenang-kenangan dari OSIS, entah apa isinya. Ya, mungkin. Iya, demikianlah pemberian tali asih ya, dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Karanganyar. Selanjutnya adalah ibu bunga. Kita akan berjabat tangan dengan ibu bunga. Bertugas selama kepada ibu bunga untuk turun tahun 1981 hingga tahun 2019. Ibu guru dan karyawan untuk berjabat tangan kepada ibu bunga. Selanjutnya ya. Dari dulu bu diawali desa nanti terus urut di lalu disusul oleh siswa-siswanya. Ya, ya. Dari sana dulu. Ya, ya. Jabat tangan dari Bapak Ibu Guru kepada Ibu Bunga, dan kemudian dilanjutkan dengan jabat tangan dengan
seluruh siswa SMP Negeri 2. Siapa yang tidak merasa kehilangan dukungan? Saya sendiri pun merasa kehilangan siapa nanti yang menghabiskan. Ya, apa lagi? Ini adalah percakapan tangan dengan Bapak Ibu guru dan karyawan, percakapan tangan dengan seluruh karyawan. Baik Bapak Ibu guru maupun karyawan dan anak-anak bisa thank you.
Pemirsa di seluruh tanah air, demikian rangkaian upacara pelepasan Ibu Bunga yang telah menyelesaikan purna tugasnya di usia 60 tahun, yang memang kelahirannya pada tanggal 3 Oktober 1959. Dan pada kali ini beliau telah purna tugas, dan hari ini juga merupakan hari terakhir untuk berada di SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Untuk itu kami ucapkan selamat jalan Ibu Bunga, agar dalam perjalanan dalam usia yang memang sudah 60 tahun ke atas, untuk menikmati usia yang begitu indah di usia pensiun ini. Selamat jalan Ibu, semoga Allah selalu meridai kita semua. Dan akhirnya dari kerabat kerja SMP Negeri 2 Karanganyar, mohon maaf sebesar-besarnya, dan itulah Shiratal Mustaqim. Selamat berpisah. Halo, halo Mama. Sini. Ini adalah Bapak Ibu Guru, Ibu Guru yang selamat datang.